Peradaban merupakan sebuah kata untuk mengistilahkan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks yang dicirikan oleh praktik dalam pertanian, karya seni, pola hidup, dan pemukiman penduduk. Selain itu, peradaban dapat dikaitkan dengan perubahan-perubahan elemen yang bersifat fisik seperti transportasi, persenjataan, hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti akan berkumpul atau bergabung pada sebuah kelompok untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam perkumpulan ini, pasti akan membentuk sebuah peradaban yang dapat menghasilkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Banyak sekali peradaban yang sudah ada di dunia ini. Namun, ada beberapa peradaban yang termasuk dalam peradaban tertua. Peradaban apa sajakah itu? Mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Satu, Maya. Maya merupakan sebuah peradaban yang memiliki teknologi yang cukup canggih pada masanya, seperti dalam membuat arsitektur bangunan dan sudah mampu membuat penanggalan yang diukir pada sebuah batu. Peradaban Maya kuno ini berkembang di Amerika Tengah sekitar 2600 sebelum Masehi. Pada puncaknya, peradaban Maya kuno ini memiliki populasi yang cukup besar, yaitu sekitar 19 juta. 2. Mesir. Peradaban Mesir kuno memiliki sebuah kebudayaan dan arsitektur yang luar biasa yang masih ada hingga saat ini, yaitu piramida dan Sphinx yang cukup terkenal dan menjadi salah satu destinasi wisata di Mesir. Dalam piramida ini, sudah menggunakan perhitungan bintang, sehingga letaknya tidak sembarangan pada saat pembangunannya. Itu menandakan, peradaban Mesir kuno ini memiliki kecanggihan dalam ilmu perhitungan bintang dan arsitektur. Peradaban Mesir kuno ini ada sekitar 3150 sebelum Masehi. 3. Yunani. Peradaban yang ada di Yunani ini bisa menjadi salah satu peradaban yang sangat berpengaruh hingga sekarang. Seperti adanya Olimpiade kuno, sistem demokrasi, dan senat yang masih ada hingga sekarang. Yunani bukanlah sebuah peradaban tertua, namun bisa dikatakan sebagai peradaban yang paling berpengaruh. 4. Mesopotamia. Mesopotamia merupakan salah satu peradaban tertua yang pernah ada. Peradaban ini berlangsung sekitar 3300 sebelum Masehi hingga 750 sebelum Masehi. Mesopotamia kuno berkembang di wilayah yang sekarang disebut dengan negara Irak. Kehidupan masyarakat yang ada pada peradaban ini mulai terbentuk masyarakat yang beradab. Peradaban Mesopotamia ini juga dikenal sebagai Babilonia, Sumeria, dan Asyur. 5. Cina. Peradaban Kekaisaran Cina kuno memulai sebuah pemerintahannya sekitar 2700 sebelum Masehi. Kekaisaran Cina kuno ini dikenal sebagai dinasti Han yang memiliki keberagaman di antara dinasti Cina lainnya. Kebanyakan peradaban yang ada di Cina selalu berada di sekitaran Sungai Kuning dan menggantungkan hidupnya kepada sungai itu. 6. Inca. Wilayah peradaban Inca ini membentang pada daerah yang sekarang ini menjadi negara Ekuador, Peru, dan Chile. Pusat dari peradaban ini berada di kota Cusco yang sekarang berada di wilayah Ekuador. Inca merupakan sebuah peradaban terbesar yang ada di Amerika Selatan. Peninggalan peradaban ini yang masih ada hingga saat ini yaitu Machu Picchu yang menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. 7. Aztec. Peradaban Aztec merupakan saingan terkuat dari peradaban Inca karena muncul hampir bersamaan sekitar 1200 Masehi sampai 1300 Masehi. Awalnya, para penduduk yang ada di Meksiko dan tinggal pada tiga kota yaitu Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlaxcopan. Kemudian ketiga kota itu bergabung dan mendirikan sebuah negara yang berada di lembah Meksiko. Sekitar awal 1500 Masehi, peradaban Aztec ini berada di puncak kejayaannya.